Semua sekarang jadi Tegalan, tidak bisa diairin lagi tanah darat sekarang. Karang Jati semua saluran irigasi bubar, sampai pemakaman hilang 1,5 hektar. Itu ditonjong. Desa hancur terus. Apa ya? Rumah udah 15 rumah. Dan sekarang pindah sementara tempat di tanah PJKA. Pemerintah kan harusnya memperhatikan. Ini di PJKA nyewa, yang dulunya tanah pribadi sekarang nyewa kontrak. Itulah kerugiannya banyak sekali. Nah, terus dari petani keinginannya apa, Pak? Ya bendungan Serut itu dari dulu diusulkan nggak pernah terrealisasi. Bendungan Serut ini mengairi ratusan hektar lah pokoknya itu. 1.200 hektar. Itu. Perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah bahwa di lokasi sepanjang Dasepus Kali Pedes di Tonjong ini memang tidak ada yang berizin, Pak. Jadi memang mereka sudah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dan memang ya memang harus ditutup menurut Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009. Seperti itu, Pak. Kewenangan menutup itu siapa? Jadi memang kalau memang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan tanpa izin, memang itu ada kewenangan penindakan memang di kepolisian.